اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى أرواح الإمام الغزالي رحمه الله، وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله، وإلى الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله، وإلى توان غورو حجي صالح بن موسى القداحي رحمه الله، وإلى كياي حجي عبد الرحيم المكي حفظه الله. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله. Malam ini pertemuan kali pertama untuk kita baca kitab Qalbun Salim, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ini ada dalam dua versi, asalnya dalam tulisan Jawi, Penawar Bagi Hati di sebelah kiri itu. Kemudian Ustazah Noraini Abu telah pun transliterate kitab yang Jawi ini kepada bahasa Melayu. Jadilah kitab yang berwarna biru ini sangat terkenal sekali. Jadi, kenapa harus kita belajar ilmu tasawuf? Sebab Islam itu sendiri yang disebut sebagai syariah ada tiga komponen besar. Satu, terdiri daripada akidah yang disebut sebagai iman. Yang kedua, sebagai fiqah yang disebut sebagai Islam. Dan yang ketiga adalah tasawuf itu sendiri, iaitu ihsan. Ni boleh nampak tadi? Ke nak tutup lampu kat sini? Boleh? Ha. Boleh nak? Ha, khair. Itulah namanya Islam. Sebab itu tidak boleh salah satu daripada tiga ini tidak ada. Sehingga dikatakan ulama, inilah yang disebut sebagai tiga rukun agama. Kita kalau orang tanya berapa rukun Islam, boleh jawab 5. Berapa rukun iman? InsyaAllah 6. Berapa rukun agama? Yang tu lambat sikit jawab. Malam ni dengan yakin ada 3 rukun agama sesuai dengan hadis yang panjang yang disebut sebagai hadis Jibril. Hadisnya panjang sekali. Apa kaitan dengan 3 rukun agama? Sebab di akhir hadis ini, ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi itu? Panjang sebenarnya sebelum itu ada Malaikat Jibril menyerupai manusia. Itu tidak pelik. Dan dalam keadaan yang sedikit berbeza. Kenapa? Tak diketahui, tetapi pakaiannya kemas. Biasanya kalau orang itu orang asing, orang yang
tidak ada di situ, orang yang bermusafir mesti kusut masai, mesti pakaiannya tidak terurus. Tetapi pelik, orang ini tidak dikenali, tetapi Masya Allah penampilannya sangat cantik sekali, sehingga disebut syadidu bayadith thiyab, bajunya terlalu putih sangat, syadidu bayadi sya'ar, dan terlalu hitam rambutnya. Bermakna itu satu penampilan yang baik. Walhal sepatutnya orang itu orang asing, yura alaihi atharu safar, tetapi hakikatnya orang ini tadi la yura alaihi atharu safar, tidak ada pun tanda padanya daripada perjalanan yang jauh. Inilah nak menunjukkan ilmu dituntut dengan beradab, seperti mana Malaikat Jibril datang menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW dengan penampilan yang sebegitu, supaya jangan orang lari daripada kita. Takut-takut Tok Guru lari dengan daripada kita, sebab asing sekali. Ini nak apa-apakan saya apa? Lari habis Tok Guru. Kerana itu hadirin, antara guru kami yang pakaiannya sangat kemas ketika mengajar hatta belajar, Syaikhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Demikian Syekh Usamah bin Sayyid Mahmud Al-Azhari. Tapi bila kita lihat orang yang tidak berpakaian sebegitu, jangan pandang rendah. Nah, nak tunjuknya ada adab-adab yang tertentu, tetapi kalau tidak begitu, ada sebab yang tertentu untuk kita bersangka baik dengan orang. Hadis yang panjang sekali. Ketika Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri mani sa'il? Lalu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kata Nabi SAW, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hakmai tadi itu adalah Malaikat Jibril. Apa tujuan datang? Yu'allimukum dinakum, mengajar kamu agama kamu. Oleh kerana di akhir hadis itu ada perkataan din, agama, seolah-olah yang ditanya sebelum ini tadi semuanya ada kaitan dengan agama, malah core dalam agama. Sehingga ulama mengatakan tiga yang ditanya. Nabi ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. Sebab itu tiga ini menjadi trust dalam agama, disebut tiga rukun agama. Sebahagian ulama di Yaman mengatakan bukan tiga tetapi empat. Sebab di akhir ketika ditanya, akhbirni an amaratiha, amaratiha, tolong bagi tahu saya tanda-tanda hari kiamat. Sebahagian ulama di Yaman mengatakan bukan tiga rukun agama tapi empat rukun agama. Tapi pendapat jumhur cukup dengan tiga rukun agama, sebab tanda-tanda hari kiamat itu ada dalam rukun iman. Nah, ternyata yang ditanya sekali tentang Islam. Apa yang panjang tadi itu? Saya tak baca nah, sebab bukan fokus kita kat sini. Yang kedua, itu juga menunjukkan agama. Yang kedua tentang iman. Ada dekat sini iman. Tengok sendiri. Nah, baca saya tidak, sebab biar kita maksimum. Saya takut ni tak habis masa 15 malam. Nah, terutama sekali malam pertama ni dia macam-macam nak bagi tahu. Sebab tu saya fokus terus. Yang ketiga tentang ihsan. Tiga komponen inilah yang disebut sebagai tiga rukun agama. Apa? Yang pertama sekali fiqah, iaitu Islam. Sebab yang dikatakan Islam itu solat, zakat, puasa, haji. Tahu semua benda itu dengan jalan kita belajar ilmu fiqah. Yang kedua tentang iman. Mesti kita belajar melalui ilmu namanya aqidah. Dan tentang al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ini cerita tentang hati. Bila hati, cerita tentang tasawuf. Tiga komponen inilah yang disebut tiga rukun agama. Seperti mana wajib belajar fiqah nak tahu Islam, dan wajib belajar aqidah supaya tahu iman dan keimanan, sama wajib juga belajar tasawuf. Kenapa? Tasawuf akan memantapkan tauhid dan iman, memagari fiqah. Semula ya, tasawuf walaupun ranking dekat sini nombor 3,
tetapi memantapkan tauhid akidah dan memagari fiqah. Kenapa? Kita tahu tentang Allah bila mengaji sifat 20. Oh, sampai ke ta'aluk-ta'aluk kita tahu. Tapi maksiat sama juga dibuat. Nah, kita sudah tahu Allah Azza wa Jalla sudah mentakdirkan sesuatu dengan sifat iradah dalam ta'aluk tanjizi apa ke aja? Tanjizi qadim. Dengan di sana, yang mengaji dengan saya duduk paling rapat tak apa. Sebab saya tanya, saya yang jawab. Jangan risau. Mengaji, biar mengaji. Nah, jangan takut. Nah, kita tahu tu. Tapi bila berlaku sesuatu, kita jadi sedih dan sebagainya. Tak apa, sedih itu lumrah manusia. Tetapi berlebih-lebihan seolah-olah kita tidak yakin kepada takdir. Walau sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Dalam Sahih Muslim, Nabi menyebutkan, Inna Allah kataba maqadir al-khala'iqa 50 alfa sanah qabla khalqis samawati wal ardh wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir. Maksud Allah perintahkan satu makhluk namanya qalam, menulis takdir. Dekat mana? Dekat al-lawh. Oleh kerana terjaga al-lawh al-mahfuz 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Ha? Jadi kerana itu mengaji, Masya Allah, khatam sifat 20, sekarang dah dua kali ulang. Tapi masih lagi tak berapa kuat. Sebab itu mengenal Allah dengan ilmu, belum mengenal Allah dengan rasa. Dengan rasa. Ah, rasa itulah perlu mengaji ilmu tasawuf. Yang kedua, memagari fiqah. Kenapa? Solat bagus, baca Quran Masya Allah, tapi mengumpat boleh tahan. Nah, mengumpat boleh tahan. Bersedekah bagus, tapi dicerita-ceritanya setelah bersedekah itu, nah, itu fiqah tapi tidak dipagari dengan tasawuf. Itu seperti menanam sayur-sayuran, menunggu sekian lama sudah Masya Allah besar dan mau diambil, tiba-tiba datang, maaf, khinzir hutan, dilenyi habis, tak ada apa. Ha, kerana itulah perlu pagar akan fiqah itu, memagarinya dengan tasawuf. Kalau tidak, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang bangkit malam tidak dapat apa-apa melainkan letih berjaga sahaja. Nah, khamsun yuftir nasa'im, 5 perkara membatalkan puasa, ai membatalkan pahala puasa. Al-ghibatu, 1, ghibah. Dengan al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wa al-qawlu bizzur wal-shahadatu bizzur. Bohong, mengadu domba, mengumpat, bersaksi yang bohong dan yang lain-lain, itu membatalkan pahala puasa. Tidak membatalkan puasa, tak perlu qada, tapi dia berdosa sebab dia telah buat satu yang dosa. Karena itu hadirin, wajib kita belajar ilmu tasawuf supaya jangan kita letih sahaja mengaji ataupun letih sahaja beramal. Nah, karena itu Islam itu lengkap seperti pokok. Nah, pokok ni ialah saya jumpa kat internet, nah, yang sesuai dengan apa yang saya nak syarahkan. Tapi saya pelik pasal apa? Apple tu besar sangat. Itu tak penting. Yang penting Islam adalah seperti pokok. Nah, akar itu adalah akidah. Kena akar dulu. Pokok tidak ada akar, maka senang tumbang ditiup oleh angin walaupun tidak kencang. Kalau kencang, barangkali diheret oleh angin kalau pokok kecil. Kena kuat dulu keimanan itu. Nah, baik. Tapi bagaimana nak tahu orang itu orang yang Islam? Dia mesti terzahir iman kerana dalam hati, dalam diri tak nampak. Ha, kena dinampakkan Islam itu.
dinampakkan. Macam mana? Di situlah seperti pokok, kena nampak dulu yang ada batang pokoknya, ranting-ranting pokoknya, daunnya. Itulah yang namanya Islam. Sebab itu kita tengok orang pakai tudung, boleh kita bagi salam. Sebab itu salah satu tanda Islam. Pakai kopiah, pakai kain pelikat, contohnya berserban, tak ragu-ragu kita nak bagi salam. Tapi jaga-jaga, ada juga yang pakai serban, lebih besar serban daripada kita. Jaga-jaga tu. Naam. Hadirin, menanam pokok, nak makan buah. Besar tengok besar buahnya tu. Buah apa tu? Buah apple. Sudah pasti menunggu lama, bukan sedikit. Nah, tetapi kalau tidak ada, elok kita beli buah saja. Sebab tujuan kita memang nak makan buah. Tapi menanam pokok untuk mengeluarkan buah. Tapi kalau tak buah-buah, fruitless, baik kita beli buah di pasaran. Kerana itu, ada akar sahaja, ada ranting, ada daun, tapi tak mengeluarkan buahnya itu. Itu untuk berteduh silakan, tetapi nak memakan buahnya tidak dapat. Sebab itulah hadirin, kehidupan mesti ada manisnya. Manisnya itu ada pada tasawuf. Sebab itu orang kalau mengaji akidah saja, mengaji fiqah saja, tidak mengaji tasawuf, cuba tengok perangainya. Maaf ya, cuba tengok. Nanti akan keras nanti. Tapi kalau mengaji tasawuf saja, tidak mengaji fiqah, lembut tak kena tempat. Malah dia beramal letih. Dia beramal letih. Sebab itu Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat menyebutkan, فَمَنْ بِغَيْرِ عَلْمٍ يَعْمَلُ فَأَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Maka sesiapa yang beramal tanpa dengan ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita pilih kitab ini, iaitu kitab penawar bagi hati, kitab yang ringkas, ringan, tasawuf permulaan untuk orang yang baru nak belajar tasawuf, bertatih belajar tasawuf macam saya ni. Tuan-tuan dah peringkat intermediate, tak apa. Barangkali sudah peringkat yang tinggi, ini orang yang seperti saya ni, baru nak belajar bertatih dalam mengaji tasawuf, kitab ini sangat sesuai. Sebab sangat sistematik, kerana menghidangkan ataupun bagi tahu peringkat penyucian diri dalam ilmu tasawuf. Itulah tujuannya. Jadi macam mana nak menyucikan diri itu? Sangat bagus kitab ini, hadirin. Kitab penawar bagi hati. Baik. Kitab penawar bagi hati, bahasanya agak klasik. Apa yang saya buat dalam kitab ini, saya lenturkan bahasanya, tetapi tidak menghilangkan satu pun isinya. Karena itu tuan-tuan akan lihat nanti, kalau baca kitab ni sama. Ayat saya dengan ayat di kitab asal sama. Cuma beberapa perkataan sedikit berbeza. Tapi isinya sama. Sampai last. Payah buat kitab ni, hadirin. Antara kitab yang payah saya buat kitab ni. Senang lagi buat kitab khilafiyah yang 1000 lebih muka surat tu. Bagi saya senang lagi. Tapi ni lebih payah. Nah, kenapa? Sebab setiap ayat yang asal, saya berusaha untuk tidakkan lari maksudnya dan isinya. Cuma saya ubah bahasa sahaja. Nampak macam biasa kan? Tapi ni luar biasa. Ni berapa kali ni tak tidur malam. Sebenarnya tak boleh cerita, tapi dah tercerita. Nak buat macam mana? Orang sufi tak boleh cerita sebenarnya, tapi dah tercerita. Nak buat benda tu. Nah, masya Allah. Jadi kerana itu, kalau dikekalkan bahasa yang seperti sedia ada, kadang-kadang orang zaman sekarang masih payah sedikit untuk memahaminya. Walhal isi kandungannya, masya Allah, tidak pernah saya lihat satu kitab tasawuf dalam dunia moden sekarang yang sangat sistematik, yang saya nak akan syarahkan siap lagi. Melainkan kitab penawar bagi hati, ringkas, mudah difaham dan dihadam dan diamalkan. Tidak sedikit orang menjadi orang saleh dan orang-orang yang terkemuka ketika mengamalkan isi dalamnya. Kenapa tidak, hadirin? Sebab kebanyakannya mengambil daripada kitab Minhajul Abidin dan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, apa yang disebut dalam kitab ini,
yang kita syarahkan alhamdulillah sangat jelas ketika memberi jalan dalam penyucian diri. Kerana itu tidak sebarang dan tidak melangkah-langkah. Harus dimulai dulu dengan yang pertama sekali. Namanya takhalli. Apa dia takhalli? Kosongkan. Kosongkan diri kita daripada sifat-sifat madhmuma. Nah, itu pertama sekali. Lepas dikosongkan, barulah tahalli. Lepas dikosongkan, dihiasi. Dengan kosong saja. Tidak dihiasi, kena dihiasi. Itu namanya tahalli. Kemudian, Allah akan anugerahkan dengan tajalli. Ini urusan Allah, jangan dikacau. Kita hanya dituntut dalam dua peringkat sahaja. Pertama sekali, takhalli. Yang kedua, tahalli. Tapi ada peringkatnya nanti. Sebab itu saya suka baca kitab ini. Nah, ada pun urusan tajalli, itu urusan Allah, jangan dikacau. Sebab Allah bagi, Allah tak bagi, itu haknya Allah. Nah, kita selesaikan yang pertama dengan yang kedua dulu. Namanya takhalli dan tahalli. Tapi takhalli dulu baru tahalli. Hari raya, jangan cerita dulu ya, lama sikit. Kita nak masuk ke istana contoh. Ataupun ada iftar. Sudah pasti pakai pakaian yang cantik-cantik. Silakan pakai pakaian apapun. Secantik manapun, sekualiti manapun silakan. Tapi mandi dulu. Mandi dulu. Jangan terus bangkit daripada tidur terus pakai pakaian baru. Tidak salah. Tapi diri itu dulu kena dibersihkan. Takhliyah namanya. Itu namanya takhliyah. Kerana itu proses ini namanya proses takhalli. Maafkan saya. Keluar daripada tandas, jangan tak dicuci. Cuci dulu. Depan dengan belakang, baru pakai baju. Yang cantik-cantik. Takhalli dulu, baru tahalli. Barulah ada nilai tahalli itu. Kalau tidak, selama-lamanya dalam keadaan najis. Malah selama-lamanya dalam keadaan hadas. Nah, kerana itu apa yang kita nak kosongkan? Diri kita daripada sifat-sifat madhmumah yang zahir dulu. Sebab itu dibersih 7 anggota yang zahir dulu. Barulah 10 sifat yang batin, itu kita kawal. Yang zahir macam mana? Mata kena jaga. Jangan mulut sahaja berzikir. Hati zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi mata melilau, maaf. Tengok perempuan. Tengok orang lelaki. Tengok Kak Iban. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dia tengok tak tahu? Tak nak? Baik. Yang kedua, telinga. Jangan mulut je sebut telinga. Dengar juga orang mengumpat. Nah, Masya Allah. Yang ketiga, lidah. Ni kecil ya, tapi kesannya Masya Allah. Saghirul jismi kabirul ithmi. Kecil je badannya lidah ni, tetapi besar bahayanya. Kecil ni lidah yang paling kecil ya. Dua pengawal. Mana-mana anggota yang boleh buat maksiat dan dosa, ada pengawal. Mata, pengawalnya kelopak mata. Telinga, pengawalnya dalam gendang telinga. Maaf ya, yang bawah itu pengawalnya kedua paha. Tapi lidah, dua pengawal. Satu gigi. Yang kedua, mulut. Sebab bahayanya, pencahayaannya sangat besar. Sebab itu kita akan lihat nanti. Perut. Seterusnya, maaf, kemaluan. Dua tangan dan dua kaki. Jadilah 7 anggota itu. Selesai, baru kita yang batin pula. Jangan sibuk yang batin tapi yang zahir tidak dibersihkan terlebih dahulu. Suka makan. Makan boleh, tapi kalau terlebih makan itu yang mudarat. Sama juga dengan bercakap. Silakan. Tapi banyak sangat cakap boleh jadi mudarat. Sebab kaedah menyebut ma tajawaza an haddihi
inqalaba ila diddihi, sesuatu yang lebih daripada hadnya, maka akan jadi hukum sebaliknya. Tidur bagus, tapi kalau tidur sepanjang hari, batal tak batal puasa? Nah, kita mengaji itu ke aja, ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Naam, kalau tidur sepanjang 2 hari, bukan sepanjang hari, sepanjang 2 hari, hukumnya batal tak batal? Makruh. Sebab itu bersenang-senang dalam puasa, kena dihindari tarafuh. Ini apa? Bersenang-senang, tidur-tidur. Bukan tak boleh tidur, boleh, tapi ini sepanjang bukan sehari, 2 hari. Naam. Sebab itu tidak boleh pakai minyak wangi selepas zuhur, sebab dihindari tarafuh, bersenang-senang itu. Naam. Marah silakan, tapi harus dikawal. Kalau tidak marah, bagi seorang suami, maaf, jadi dayus. Isteri keluar rumah, tidak dia kawal, walaupun expose aurat, it's okay, itu namanya dayus. Demikian Islam, kalau dihina, tidak ada perasaan marah, okay sahaja. Pencuri masuk dalam rumah, oh pencuri, sabar adalah. Itu bukan sabar yang hak, itu namanya zalim namanya. Sebab wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sab, maksudnya dalam perkara kesabaran mesti benda yang hak. Kalau tidak dalam benda yang hak, itu bukan jadi sabar lagi, tapi jadi zalim. Hasad ni penyakit paling bahaya sekali. Penyakit hati paling bahaya, hasad. Penyakit hati paling Allah benci, kibir, sombong. Semula ya, boleh catat sebab ini penting. Penyakit hati yang paling bahaya, hasad. Penyakit hati yang paling Allah benci, kibir. Nah, diingat nanti nah. Hasad, kalau dalam dirinya ada SMS, jaga-jaga, itu musibah. Siapa dalam dirinya ada SMS, cepat-cepat buang, itu musibah besar tu. Kalau tidak, jadi malapetaka pada diri. SMS, senang melihat orang lain susah, susah hatinya melihat orang lain senang, hasadlah tu. Jangan tengok orang. Hang lah tu dah, jangan. SMS, senang melihat orang lain susah, susah hatinya melihat orang lain senang. Dia tak boleh tengok orang paling cantik banding dengan dia, sampai doa, ya Allah, jatuhkan dia dalam longkang, tergolekkan dia. Ada kan lagu tu? Nah, doa lagu tu. Dan betul-betul tergolek orang tu, patah gigi dan luka-luka di muka, tapi cantik tak pun berpindah pada diri orang tu. Rugi sahaja, dapat dosa. Karena itu al-hasudu la yasud, orang yang hasad tidak akan boleh memimpin. Sentiasa hidupnya dalam keadaan kemurungan dan kesedihan. Tengok orang dapat gaji tinggi, dia dekat rumah kena darah tinggi, tak pasal-pasal. Kawan kerana dapat rezeki lebih, jalan-jalan, pusing-pusing, dia kena demam, pening dan kepala pusing. Ini orang ni tadi, kemuncak hasad. Orang yang dia hasad itu mendapat anugerah, penghargaan dan award, dia masuk award. Jaga-jaga hasad ini, nanti kita cerita. Ini penyakit orang zaman dulu sampai sekarang. Kedekut, suka kemasyhuran. Tak ada nak. Tadi kami syarah juga sedikit tadi, kemasyhuran, bukan kemahsyuran. Tuan-tuan kalau nak tangkap gambar dekat slide ni silakan ya, sebab slide ni tak dibagi. Sebab saya berniat setiap malam saya akan baca kitab ni, dan khulasahnya ada slide. Semua nanti akhirnya bila khatam dekat sini, boleh buat kitab baru pula. Namanya kitab Ringkasan Qalbun Salim. Baru malam pertama, tak ada Nabi. Itu ambition, itu satu yang baik. Nah, man hamma bi khairin falam yaf'alhu
Siapa yang ada niat bagus dan dia tak buat, maka baginya satu kebaikan. Suka pada dunia. Dunia zindagi hai bakhud mukhtasar. Lekin akhirat zindagi hai hamesha, hamesha. Nak tahu makna, tanya dengan Kak Ajah sebelah. Tengok cerita Hindustan. Dunia tempat tumpangan buat sementara. Akhirat kekal abadi. Nanti kita syarah panjang. Kemudian sombong, ujub, riak. Nanti kita bagi tahu apa setiap satu tu kita bagi tahu. Setelah kita selesaikan ini semua, baru tahalli. Barulah kita sibukkan dengan pertama sekali taubat. Yang kedua, takut kepada Allah. Kenapa? Orang yang takut kepada Allah akan hampir kepada Allah. Orang yang takut kepada makhluk akan lari jauh daripadanya. Orang yang takut kepada binatang, takut. Sebab mungkin dia, it can cost your life. Sebab itu you stay away from. Tetapi, lagi kita takut dengan Allah, the more you know and afraid Allah, the more you get closer to Him. Zuhud di dunia ini. Sabar, syukur, ikhlas, tawakal, sayang pada Allah, reda, dan last sekali ingat kepada kematian. Ini semua yang akan bawa kita lebih hampir dekat kepada Allah. Kalau kita dah berusaha selesaikan ini dengan baik, hadirin, hadirat, tunggu sahaja nanti Allah akan kurniakan macam-macam antaranya. Allah bagi kita pahala, dibaginya syurga. Ini kurniaan Allah. Orang yang beramal nak dapatkan pahala dan syurga, itu masih lagi beramal di peringkat orang awam. Kenapa? Kerana dia nak beramal kerana ada imbuhan. Kalau Allah tidak bagi imbuhan, apakah dia akan beramal? Satu. Kalau orang yang khawas, malah dikatakan syirik. Sebab kita mengaji sifat 20 yang dikatakan makhluk masiwallah. Apa-apa yang selain daripada Allah. Bukankah pahala itu selain daripada Allah? Syurga itu selain daripada Allah. Jadi orang yang beramal sebegini, syirik jatuhnya. Adapun untuk orang awam macam saya, tuan-tuan ini, khair sahaja. Sebab kita termotivated dengan adanya pahala dan sebagainya. Tidak salah, ya? Tidak salah. Tapi orang yang sudah sampai kepada peringkat an-arif, itu tak boleh dah. Sehingga Rabi'atul Adawiyah, beliau katakan, kalau Allah reda dan cinta aku diletakkan di neraka, ya saya mahu. Sebab yang saya mahu redanya Allah. Masya Allah. Tapi orang yang berakal sudah mencintai seseorang, tidak mungkin akan menyiksanya. Tapi itu poinnya tadi tu. Orang-orang sebegini beramalnya bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, tapi kerana apa? Cinta dan redanya Allah. Allah tidak bagi syurga padanya, tapi Allah cinta padanya, cukup. Itu antara amaran ataupun antara ajaran Rabi'atul Adawiyah yang sangat tinggi nilai dia. Tapi ini peringkat bukan orang peringkat awam, peringkat orang yang khawas. Sehingga kita orang yang awam ini, istighfar kita itu perlu kepada istighfar. Di dalam kitab Tanbihul Mu'tarrin, Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, beliau sebut apa yang disebutkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Kata beliau, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita ni perlu kepada istighfar. Kenapa? Ketika menyebut Astaghfirullahalazim, mulut menyebut, tapi hati dah merencana. Kat mana nak sembunyi selepas tuan imam? Dia sudah merencana sesuatu yang tidak elok. Itu jadi kosong sahaja. Masya Allah. Allah kan bagi ilmu laduni. Ini jangan diminta. Sebab ia dibagi dan dikurniakan. Tetapi syarat selesaikan dulu takhalli dengan tahalli. Kemudian irfan, kefahaman dari segi batin. Kemudian wijdan, perasaan, rasa lemak manis yang orang tidak dapat melainkan orang yang dipilih oleh Allah. Firasat,
sesuatu yang seolah-olah tahu sebelum sesuatu itu berlaku. Itu dengan izin Allah. Berlaku kepada orang biasa mungkin, berlaku kepada orang arif nam selalu. Jangan pelik hadirin, atas nama kalau diizinkan oleh Allah. Dalam satu bank ada pengurus bank, manager bank. Tak boleh orang lain masuk ke dalam pintu besinya itu. Tak boleh. Tetapi kalau beliau benarkan, hatta pengawal, boleh tak pengawal tu buka? Kalau beliau benarkan, boleh tak? Boleh, itu bahasa sederhana. Memang la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu perkara ghaib melainkan Allah. Tapi kalau Allah izinkan, boleh tak boleh? Itu bahasa sederhana sekali. Sama dengan ini. Sebab itu para awliya itu ada yang dipilih oleh Allah untuk tahu perkara sebegini dengan izin Allah. Begitunya. Nah, sebab itu orang mengaji sifat 20, bila mengaji sifat harus bagi Allah, fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah buat, ya. Allah tidak buat terpulang. Tidak ada yang pressure menekan Allah Azza wa Jalla. Nah. Seterusnya kasyaf, ni jangan diminta. Nah. Ini kurniaan Allah. Kecintaan kepada Allah ni sangat luar biasa. Keredaan Allah, masya-Allah. Mukasyafa. Terbuka. Lebih daripada itu, musyahadah. Melihat. Lagu mana? Syuhud. Dari segi sifat, dari segi asma, dari segi zat. Nah, itu kurniaan-kurniaan. Nah, kerana itulah hadirin, itulah tujuan belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan hati. Tapi dengan jalan begini ni, dengan jalan sebegini, takhalli, tahalli dan tajalli. Supaya hati kita akan terbuka mata hatinya yang nama basirah. Kalau tidak, akan buta selama-lamanya. Supaya hati itu menghayati, hayat itu hidup. Supaya hati itu hidup, macam mana? Buka dulu matanya. Mata kepada hati itu namanya basirah. Kenapa perlu basirah? Perlu basirah kerana basirah itu akan bagi tahu ini bagus, ini tidak elok. Menutup aurat bagus, buka aurat tidak elok. Mengaji bagus, tidak mau mengaji tidak bagus. Bersedekah elok, kedekut tidak bagus. Itulah peranan basirah. Yang ini mesti dengan jalan ilmu. Ilmu itu namanya ilmu tasawuf, ilmu tauhid dengan ilmu fiqah. Mesti jalan itu dahulu. Tapi tidak cukup basirah. Sebab itu kita lihat orang yang berilmu, dia tahu ini bagus. Dia tahu ini tidak elok. Tapi yang tidak bagus itu dibuatnya. Yang tidak elok itu dibuatnya. Yang bagus ditinggalkannya. Kenapa? Sebab dhamirnya belum kuat. Kita perlu kepada dhamir. Dalam lapisan hati yang kedua namanya dhamir. Kenapa? Dhamir berperanan. Benda ini baik, benda ini tidak baik, kata basirah. Kata dhamir, benda baik, buat. Yang tidak elok, tinggal. Dua je kata dhamir. If'al, la taf'al. Itu perlu kepada dhamir. Sebab itu kita pelik tengok orang. Dalam bab ilmu agama, masya Allah, tapi buat juga perkara-perkara yang Allah tidak redha. Sebab basirahnya terbuka, tapi dhamirnya belum kuat. Tapi, di ketika dia tahu ini baik, dan dhamirnya suruh buat, tapi kadang-kadang dia tak boleh nak buat. Ketika inilah akan dihakimi oleh fuadnya. Ni diri sendiri ni. Setiap kita ada benda ni, cuma terbuka tak terbuka. Macam switch lah dalam diri kita, cuma dia on tak on, ataupun fuse dia sudah meletup. Nah, begitu. Ataupun berlaku lintas pintas. Begitu ada dalam diri masing-masing. Karena itu dia dihakimi oleh dirinya. Fuad tidak pernah berbohong walaupun mulutnya berbohong. Di ketika dia lihat solat berjamaah itu bagus, kata basirahnya. Kata dhamir, buat. Ketika dia buat, Fuadnya menghakimi, kamu orang baik. Nah, dia sendiri merasa itu, kamu orang baik. Tapi ketika berada dalam satu situasi,
yang perlu menolong orang. Kata dhamir, tolong dia. Tapi dia tak mau tolong. Fuad akan bagi tahu, kamu tak patut buat macam ni. Kamu bukan orang yang baik. Nah, ini tugas Fuad. Tak pernah berbohong. Walaupun mulut berbohong. Kamu sudah penuhi tanggungjawab sebagai suami yang baik. Ya, kata mulut. Tak, kata Fuad. Dia sendiri tahu, dia sendiri tahu. Dia tak beritahu orang, tapi diri sendiri dia tahu. Dia akan malu pada diri dia sendiri. Kecuali orang tak malu. Tak malu betul. Walaupun dia tahu, dia tak buat. Tapi dia kata buat, dia tak malu betul orang lagu ni. Fuad ini tak pernah berbohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah dia berbohong. Tapi satu ketika Fuad ini juga ada limitation dia. Walaupun bagus tak, tapi dia ada limitation dia. Tsunami berlaku di Aceh. Fuad, hati yang dalam ini kadang-kadang bertanya-tanya. Kadang-kadang sampai ke protes. Tapi dia menahan dirinya juga. Kenapa berlaku dekat Aceh? Kenapa tak berlaku di negara Yahudi? Di Aceh banyak dayah-dayah yang dihanyutkan air. Dayah bukan dayang. Dayah-dayah ni maksudnya pesantren. Dihanyutkan buku-buku agama tidak sedikit yang hanyut. Malah orang-orang yang baik ramai kehilangan jiwa. Kenapa dia macam protes. Di sinilah perlunya sir. Akan bantu. Sir rahsia akan bagi tahu. Ya Fuad, kamu khatamkan sifat 20? Kamu dah mengaji tak sifat iradah Allah? Allah sudah tentukan sesuatu. Ketika bila? Ketika qadim. Ketika bila? Ketika azali. Maka ketentuan itu berlaku tanjizi, qadim. Tinggal lagi ia berlaku ketika imkan ataupun waktu hadis, waktu malayazal. Berlakunya itu dengan qudrah Allah Azza wa Jalla dalam ta'alluq tanjizi hadis. Itu nasihat ini datang daripada sir. Tenang balik Fuad itu tadi. Sebab itu sir kita kena hidup hadirin. Baru kita dapat menerima asrar. Sir mesti hidup, baru boleh menerima asrar, rahsia-rahsia. Kalau Allah kurniakan hati yang paling dalam kepada seseorang itu, itulah dia syurga dunia baginya sebelum syurga yang sebenar. Ia mengenal Allah Azza wa Jalla tanpa batas lagi. Itu namanya latifah. Latifah seperti software yang ada di dalam komputer, yang ada internet, wifi. Apa dalam dunia yang dia tak tahu kalau dia ada internet itu? Rahsia-rahsia gaib dengan izin Allah tahu dia. Dengan izin Allah orang sebegini peringkat para awliya, peringkat para nabi dan rasul. Jadi hadirin, kita jangan sampai meninggal kita di maqam syariat saja. Biarlah kita naik maqam hakikat. Sangat bagus sekali lah kita mengaji kitab sifat, kitab penawar bagi hati ini, supaya kita gali apa rahsia di dalamnya itu. Dan zikir kita jangan zikir di mulut saja, biar zikir di hati. Zikir di hati. Sebab itu antara amalan guru kita, ijazah mereka macam mana kita sudah kongsikan sini dulu kan Kak Ajah, zikir namanya zikir sir. Apa zikir sir? Mudah-mudahan sir kita hidup. Mudah-mudahan caranya setiap pagi. Ingat lagi Kak Ajah. Ingat lagi nak. Ni yang sudah mengaji dengan kami di sini tahu ni. Nah, yang belum mengaji barangkali belum tahu juga. Caranya setiap pagi duduk di satu tempat menghadap alam, dalam arti kata tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Kemudian bawa tasbih satu. Kena tunjuk juga ya. Ini namanya tasbih. Kemudian apa dibuat? Melihat alam,
lidah ni namanya lidah ni, namanya lidah. Lidah ni diletak ke atas, menongkat langit, le langit, langit-langit. Ini tutup mulut, jangan bercakap. Dan zikirnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut jangan sebut la ilaha illallah. Letakkan hati ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Letakkan begitu, letakkannya ini, angkat ini, beralih illallah, illallah. Jangan mulut pun, jangan mulut, saya sebut saja. Non-stop, non-stop, 100 kali non-stop. Boleh tutup mata, jangan lama. Banyak kala, jangan sekali kala. Banyak kala, buka mata. Jangan sekali kala buka mata, tak banyak kala. Takut nanti bila dia ni illallah, la ilaha illallah, bismikallahumma amutu. Walah, nak dihabiskan berapa ni? 100 kali. Ini. Nah, insyaAllah hadirin, nanti insyaAllah. Dan nak khatam kitab Qalbun Salim ni, kita ijazahkan insyaAllah. Nah, kenapa? Di ketika nanti seseorang ditakdirkan tak boleh untuk mengucap, ketika ditalqinkan, ketika dia nak meninggal dunia, barangkali paralyzed, nah, tak boleh, mulut dah herot, dia sendiri talqinkan diri dia. Sebab dia dah biasa illallah, 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 illallah. Meninggalnya dalam keadaan kalimah tauhid. Ini penting, ini zikir ni penting. Kalau boleh pelajari, minta lah daripada orang yang ada sanad. Kalau nak minta dengan kita boleh, tapi Ramadan yang ke-29. Ni Ramadan ke berapa ni? 16. Ada lagi berapa hari lagi? 13 hari lagi. Sabar, nah, sabar. Yang ke-29, saya dah balik ke Kuching dah. Kita tunggu tahun depan. Nanti insyaAllah hadirin, insyaAllah benda yang baik ini jangan kita tangguh-tangguh. Dan jangan risau, tidak ada, kata orang, apa orang panggil tu, duit 10 sen jarum sebatang tu apa? Pengerah? Tak ada pengerah apa? Tak ada apa? Terima, ikhlas beramal. Itu saja. Setiap orang boleh beramal. Tak ada pantang larang. Tak ada bayah, tak ada apa. Supaya apa? Ini kita nak ajar. Jangan semata-mata sampai meninggal zikir mulut saja. Kita nak biar zikir tu, zikir basirah. Biar zikir dhamir. Biar zikir fuad. Biar zikir sir. Biar zikir latifah. Baru kerohanian kita terangkat dan naik. Nah, karena itu hadirin, kita mengaji kitab ini supaya ada keberkatannya, at-tahadduts bin ni'mah. Supaya kita tahu kitab ini bukan sembarang. Kita ada sanad padanya. InsyaAllah kita sambungkan sanad pada tuan-tuan, puan-puan. Nanti di akhir kita mengaji. Kalau boleh jangan minta sain dulu ya, baru malam tamu. Ini jangan terus. Sebab di belakang ni, maaf, maaf, di belakang ni ada pengijazahan di belakang ni. Jangan minta daripada saya dulu nah. Di belakang tu. Kemudian itu, kemudian. InsyaAllah nanti kita akan bagi sanad supaya at-tahadduts bin ni'mah. Sanad kita pada kitab ini, inilah pengarang kitab Penawar Bagi Hati yang sangat barakah. Sudah 63 tahun dah umur kitab ini, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki. Beliau banyak anak murid, ribuan, antaranya adalah Tuan Guru Baba Haji Saleh Si Kedah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan Kiai Haji Abdul Rahim Makkah. Ma zala ala qaidil hayat hayyun yurzaq, masih hidup. Kita Syekh Azhar, saya dengan ni Abang Azhar, kita sempat dengan beliau, masya-Allah. Sampai sekarang masih hidup lagi. Dan masya-Allah beliau orang Indonesia. Nanti di akhir-akhir Ramadan saya akan kongsikan ijazah beliau. Nah, beliau pernah sebut saya, dengan saya. Dia teringin sangat untuk dapat fadilat
baca sekali Yasin 100,000 kali. Sekali baca Yasin sama dengan 100,000 kali. Ha, dia nak begitu. Faham maksudnya ni? Maksudnya membacanya di mana? Di tanah haram. Di tanah haram Makkah. Sama kalau solat digandakan dengan 100,000 kali solat. Tapi ni kalau baca Yasin samanya dengan 100,000 kali. Bukan Yasin tu saja. Wal-Quranul Hakim sampai habis. Jangan Yasin. Sadaqallahul Azim. Ya, dapat juga pahala tu. Tak, bukan itu kita sebut. Tapi maksud beliau lebih dalam lagi. Sehingga Allah pilih beliau menjadi orang yang warga negara, menjadi orang yang lama duduk di Makkah sampai sekarang, beranak pinak di sana sampai sekarang. Ada amalan dia kongsi, dan amalan ini dibaca di Multazam. Amalan ini beliau kongsikan pada kami dan dibaca di Multazam. Nanti kita akan kongsikan di akhir-akhir Ramadan nanti. Nah, untuk kita kongsikan juga amalan beliau ini. Barakah orangnya, masya Allah. Bahasa Melayu masih lagi. Bahasa Melayu masih faham lagi. Tapi anak-anak semua tak faham cakap Melayu. Anak-anak. Malah beliau kahwin dengan orang Arab. Beliau kahwin dengan orang Arab. Saya pergi ziarah rumah beliau dua kali. Daripada beliaulah keduanya orang ini dapat sana. Kenal orang ini. Nah, saya baca dengan keduanya di rumah. Tuanku Haji Saleh ketika beliau masih lagi sihat, kami baca kitab depan beliau walaupun tak lama. Kiai Haji Abdul Rahim, saya baca beliau syarah. Alhamdulillah. Baik hadirin, malam ini kita berhenti tepat pukul 12:30, nah. Sebab malam ni malam pertama. Jadi saya tidak cadang untuk buka kitab dulu secara ringkas sahaja. Kemudian nanti esok, siapa yang belum ada kitab, beli kitab dululah. Sebab kita akan baca dengan cara dua. Nanti ada seorang tolong saya jadi muqri', nah, baca, saya akan syarah. Tapi malam ni saya sudah sediakan ringkasan pelajaran yang pertama tentang menjaga mata, nah. Jadi balik ke rumah baca saja. Apa yang saya letak kat sini sama dengan apa yang dalam kitab ini. Nah, begitulah setiap malam saya mengajar supaya lebih lekat lagi apa yang kita pelajari. Baik. Dalam kitab ini, sama-sama kita lihat. Saya sebenarnya malam esok kita lihat insya-Allah. Sebab nak baca kitab ini kena baca muqaddimah muallif. Baru kita tahu apa isi hatinya. Malam ni saya tidak nak dulu sebab saya dah sediakan slide, tengok slide saya dahulu, nah. Malam esok kita lajukan sahaja terus cerita bab telinga malam esok. Baik. Ilmu tasawuf adalah ilmu mengenal sifat-sifat hati. Bermakna hati itu bersifat, memang hati itu bersifat. Malah dalam kitab Jawi lama dulu, perlakuan-perlakuan hati. Maknanya hati itu berlaku. Hati itu mengerjakan. Naam. Hasad, dengki, baik, qanaah, itu pekerjaan hati itu maksudnya, nah. Sama ada sifat-sifat hati tadi mahmudah, baik, ataupun madhmumah, yang mahmudah terpuji, madhmumah yang terkeji. Itulah yang dikaji oleh ilmu tasawuf itu. Nah, sangat baik sekali. Kenapa? Sebab tilikan Allah bukannya muka, bukannya jasad. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak menilik, maksudnya tidak menilai akan wajah-wajah kamu, akan jasad-jasad kamu. Kalau Allah melihat wajah, barangkali orang Melayu jauh ke belakang tempatnya banding dengan wajah orang Arab dan wajah orang-orang putih. Nah, kalau dari segi wajahlah, tapi tak banding dengan jasad. Oh, orang Melayu halu-halu, orang Melayu. Sebab itu main bola keranjang tak sampai ke peringkat dunia. Lagu tu ya, orang putih nak tak bergerak-gerak. Kita melompat 10 kali tak sampai. Dah, Allah tak tengok itu. Tapi yang mahalnya Allah lihat hati kita. Patutlah hati itu, kata dalam kitab Penawar Hati, untuk kita ambil berat untuk menjaganya. Sebab ia menjadi pandangan manusia, bukan muka.
Muka boleh saja ditua, boleh sahaja nanti tutup usia, tapi hati dengan keimanan, dengan irfan, wijdan, fuyudat, mawarid, semua ada dekat situ. Yang kedua, kenapa kita belajar ilmu tasawuf? Supaya kita ingat Allah walaupun lihat makhluk, dan kita lihat kebesaran Allah walaupun melihat kemegahan makhluk. Semuanya Allah, 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 Allah. Itu namanya dalam pandangan tauhid. Nah, itu kita akan ceritakan. Sebab kita dah belajar akidah, semuanya datang daripada Allah. Maka kita merasa, kalau kita merasakan semuanya datang daripada Allah, ya, Allah yang datangkan permasalahan, daripada Allah juga datang remedy. Jadi kita jadi tenang. Melihat sesuatu semuanya datang daripada Allah, Allah yang mengetahui. Tidak terjadi apapun dalam makhluk ini melainkan kerana combination empat sifat ma'ani. Itu penting kita mengaji tauhid, bukan saja-saja, bukan nahafaz 20 sifat itu saja, tak, untuk kita mantapkan tauhid kita dengan tasawuf dikombine. Sebab itu kita tahu tidak bergerak, tidak berlaku, tidak berpindah, tidak berubah sesuatu makhluk melainkan dengan empat combination sifat ma'ani. Satu, haya. Kedua, ilmu. Ketiga, iradah. Keempat, qudrah. Dengan ilmu Allah yang berlaku ni Allah tahu. Maksud Allah tahu itu. Bermaksud, Allah dah tahu dulu. Sebab itu, pengajian tauhid tidak ada suluhi bagi sifat ilmu. Sifat lain ada suluhi qadim. Tapi mai sifat ilmu, tidak ada suluhi. Semuanya tanjizi. Tanjizi pula bukannya hadis tapi qadim. Ni saja sebut ni supaya kita rasa apa tak no? Sahabat apa tak tahu. Supaya kita jangan rasa selesa. Nah, maksud saya banyak lagi kita tak tahu. Lagu tu, tapi kalau orang dah tahu, oh kemai. Oh sedap. Oh masya-Allah, masya-Allah. 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sedap sangat. Nah, malam yaduk lam yadri. Sesuatu yang payah kalau dikuasai sangat indah. Ini perlu dirasai. Yang ketiga, apa yang dipelajari dalam ilmu tasawuf ini? Hati. Karena hati itu punyai pelbagai sifat. Kita sebut tadi sifat baik, sifat tidak baik. Sifat baik kenapa? Untuk kita teladani dan kita buat. Yang tidak baik untuk kita hindari. Perlu kita tahu sifat tak baik ni, perlu. Seperti kita belajar solat, ada rukunnya, syarat sahnya, dan yang membatalkan solat. Kita belajar yang membatalkan solat supaya jangan dibuat. Kalau dibuat akan batal solat. Sama juga yang mengerjakan manasik haji dengan umrah. Kenapa kita belajar manasik haji dan umrah, dan mesti ada satu subjek? Apa dia? Perkara-perkara yang membatalkan haji dan umrah. Kemudian 13-14 pantang larang ihram. Kenapa kita belajar hadirin? Untuk kita jangan buat, hindari. Sama perkara-perkara sifat-sifat yang tidak elok itu. Nah, apa hukum mempelajarinya? Hukumnya fardu ain, wajib ke atas setiap aqil, orang yang sudah berakal, baligh, sudah sampai umur, umur taklif. Sebab taklif itu adalah umur baligh, adalah manatu taklif. Manat, tempat asalnya kena padanya taklif adalah baligh. Tapi jangan sebut baligh, sebut baligh. Kalau baligh, bahasanya sangat baligh. Baligh maksudnya sangat eloquent, sangat mendalam, sangat bersastra. Itu lain. Ini baligh sampai umur, sampai umur taklif. Bukan umur innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, dia baru baligh. Kenapa? Baru meninggal. Nah, bukan. Ini baligh sampai umur taklif. Yang kelima, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan dia daripada falsafah, maka mengaji lagi yang dikatakan ilmu tasawuf itu. Namanya ilmu tasawuf, nama lain ilmu jiwa, nama lain ilmu akhlak. Tapi orang yang berakhlak tak semestinya yang bertasawuf. Tu jangan keliru tu. Orang yang berakhlak tak semestinya bertasawuf.
Sebab ia melibatkan hati. Orang itu mungkin sahaja hadir ke majlis dengan penuh akhlak, tapi belum tentu dia ahli tasawuf. Depan ayah, ibu, oh Masya Allah akhlaknya bagus sekali. Belum tentu dia orang yang tasawuf. Nah, sebab tasawuf itu melibatkan hati. Nanti kita pergi lebih panjang. Apa tujuan ilmu tasawuf ini? Tujuannya untuk kita bersihkan anggota zahir, mata, telinga, lidah, perut, maaf, kemaluan, kedua tangan dan kedua kaki, supaya nanti dia boleh menolong untuk kita bersihkan hati. Jangan bersihkan hati sahaja, tapi mata tak boleh nak tengok, tak boleh nak kawal mata. Mulut, kaki pergi juga tempat maksiat, tangan bersalam juga dengan perempuan ajnabiyah. Ha, semua tak boleh. Perut, Masya Allah, pantang melihat, bukan pantang makan, pantang lihat makanan. Masya Allah, semua dimakan, dibalun. Ha, Masya Allah. Nah, jadi hadirin, kita jaga yang zahir supaya menolong yang batin. Nah, kalau perut itu dijaga, fikiran itu terkawal. Tapi kalau perut nak cari makanan semata-mata, man kana hammuhu batnuhu wa farjah faqimatuhu ma yakhruju minhuma. Orang yang dalam kehidupannya nak mengisi perut saja dengan, maaf, benda tu sahaja, syahwat sahaja, faqimatuhu ma yakhruju minhuma, nilai dia sama dengan apa yang keluar daripada keduanya. Ah, Masya Allah. Ha, kerana itu, kalau orang yang boleh jaga perut umpamanya, fikirannya jadi tenang. Sebab itu, empat amalan wali abdal ini disebut di dalam kitab Jami' Karamatil Awliya Syekh Yusuf An-Nabhani. Empat amalan wali abdal. Wali ini dia ada nama-namanya. Ada namanya abdal, ada namanya autad, rajabiyun, Nujaba, Ghaus. Ketua pada seluruh wali-wali ni namanya Allah SWT, Muhammad. Namanya Qutub. Namanya Qutub. Nah, wali-wali tadi Nujaba, Autad, Rajabiyun, Abdal. Ketua semua mereka ni namanya Ghaus. Ketua pada Ghaus namanya Qutub. Satu zaman hanya empat orang wali Qutub. Sebab tu disebut wali Qutub. Nah, ha. Antara amalan wali abdal ini berlapar. Sebab dia tidak sibuk cari makanan. Kerana itu jaga dulu anggota yang zahir. Sebab semuanya nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, kami tutup mulut mereka. Maksudnya Allah Ta'ala menghalangnya daripada bercakap. Kedua tangan mereka memberitahu kami, bercakap pula, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah usahakan di dunia. Ayat ini jelas menyebut, kalau nak bercakap tak semestinya dengan mulut. Bercakap tak semestinya dengan lidah. Bercakap mesti dengan satu sifat. Sifat tu namanya sifat pecakap. Ha, pelik lagi malam ni. Jarang saya sebut sifat pecakap. Ataupun sifat perkata ataupun kalam yang disebut kalam nafsi ataupun kalam ismi itu. Sebab itu berbicara tak semestinya dengan mulut, tak semestinya dengan lidah. Berapa ramai orang yang ada mulut tapi tetap bisu, lidah pun ada tapi tetap bisu, sebab berbicara bukan dengan mulut dan bukan dengan lidah. Manusia ada kaitannya itu, tapi berbicara kerana ada sifat. Dengan sifat itu baru ada thamaratus sifah. Thamaratus sifah yang disebut sebagai masdari, sebagai ta'alluq. Tapi mesti ada mabda', mesti ada umbi, mesti ada perdu, mesti ada asas. Asas itulah namanya sifat. Sebab itu boleh saja Allah percakapkan kaki, tangan, boleh saja. Sebab tidak semestinya bercakap dengan mulut. Boleh hadirin? Sebab itu kita mengaji, ingat Kak Ajah, Allah melihat dengan sifat, Allah mendengar dengan, Allah berkata-kata dengan. Itu bermakna tu mengaji dengan saya lah tu. Kalau tak boleh jawab itu, belum lagi. Maaf nak.
mengaji dengan orang lebih halim. Itu maksudnya kami mengaji dengan ringan saja. Tapi walaupun ringan, ya, akidah itu mantap. Ha? Masya Allah. Jadi kerana itu hadirin, akidah berkait. Kita mengaji siapa 20 dengan tasawuf, Masya Allah. Tinggal 10 minit, maka kita tengok fasal yang pertama. Dalam kitab ini ni, kitab ini. Saya malam ni tak baca dulu sebab biar semua orang ada kitab baru sedap. Nah, tulislah nama kat situ, nanti bertukar pula kitab tu. Nah, malam esok. Lihat ni dulu sebab tinggal 10 minit. Dalam bab berhenti kita kena sharp. Nah, dalam bab berhenti kita kena sharp. Nah, fasal yang pertama dalam kitab ni saya dah buat ringkasan, tak mengapa. Setiap malam saya buat ringkasan, tapi setiap malam kita baca kitab. Nah, kemudian ada ringkasan. Ni terus jam kepada ringkasan ni. Fasal yang pertama cerita tentang takhalli. Belum lagi tahalli ni, baru takhalli. Ingat takhalli ada dua. Satu takhalli, kosongkan diri daripada sifat-sifat madmumah dengan dua cara. Satu yang zahir, kedua yang ini baru yang zahir ni. Dan yang zahir yang pertama adalah mata. Apa kebaikan mata? Untuk dunia, satu, lihat apa yang kita buat dan lihat apa yang kita kerjakan. Sama ada kita bekerja sendiri ataupun buat perusahaan, menanam, memasak, menulis, dengan matalah kita lihat. Yang kedua, mengelak daripada kemalangan, mudarat, tiang di hadapan jangan dilanggar, batu di hadapan jangan dilanggar. Itulah tujuan ada mata. Saya tak tambah nota ni sebab saya buat nota ni ikut dalam kitab ni, baru betul-betul mengaji. Kalau nak syarah dengan sendiri tak apa, tapi nota ni semua exactly dalam kitab ni. Sebab saya akan jadikan slide ini ringkasan qalbun salim. Baik, dunia. Yang kedua, akhirat. Apa? Di akhirat, untuk melihat langit, ketahuilah melihat empat perkara, kata ulama, menjadi ibadah. Satu, langit. Dua, Kaabah. Tiga, Al-Quran. Empat, muka mak. Bukan muka pak. Semula ya. Kata ulama, melihat empat perkara menjadi ibadah. Satu, lihat langit. Dua, lihat Kaabah. Tiga, lihat mushaf Quran. Yang keempat, melihat wajah mak. Sebab semua yang nanti akan reflect kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti, lihat langit, Masya Allah, kita lihat langit ini bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang kamu lihat. Kenapa tak runtuh-runtuh? Allah yang kontrol, Allah yang berkuasa. Kembali pada Allah. Satu, Kaabah, kita lihat Kaabah, apa yang kita nampak? Manusia seluruhnya berkiblatkan di sini. Ini namanya togetherness, oneness, kesatuan. Kesatuan yang bawa kepada keesaan, kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali pada Allah juga. Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang Allah, tauhid kepada Allah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia. Kita mengaji kitab Syama'il, antaranya apa tujuannya? Subhanallah, kesimpulannya nanti, tidak ada manusia yang paling sempurna melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti di situ mengaji Syama'il. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, paling pada segalanya, bagaimana yang menjadikan Rasulullah? Begitu, itu yang kita lihat. Nah, itu kesimpulannya tauhid juga nantinya tu. Nah, melihat wajah mak. Lihat wajah mak, Masya Allah, kita akan reflect, I come from mak. Saya datang daripada mak, but from bapak too, dari bapak juga. Tapi yang melahirkan mak ke bapak? Kalau tidak ada bapak, atau apa tu cerita lain. Kita dah nak habis dah ni. Mak yang delivery tu yang paling penting. Kita akan tahu you are coming from the world of non-existent. Allah the one who creates you via your father and your mother. Of course, your mom the one who delivered you. And you will come to remember you have the creator.
That creator happens to be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf cakap Jawa sikit ni nah. Ini mengantuk waktu ni ni. Naam. Matahari, bulan, bintang, bila kita lihat, ah, ma khalaqta hadha batilan ya Rab. Ini semuanya dalil satu kewujudan Allah. Kenapa? The existence of the creations indicates the existence of the creator of those creations. Betul bahasa orang Inggeris saya ni ke aja? Ke saya seorang je faham? Kewujudan ini satu, yang kedua existence, yang kedua wahdaniyah. Law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dekat di sini, dunia ni ada dua Tuhan, la fasadata, for sure chaos dunia ini. Sebab Tuhan A dengan Tuhan B mesti win-win situation. Last, dia jadikan A lelaki atas, pinggang ke bawah atas, pinggang ke atas lelaki, yang kemudian daripada pinggang ke bawah perempuan. Jadilah Abang Haji pergi solat pakai telkung. Naam, dah atas lelaki, bawah perempuan. Chaos dunia ni hadirin. Hah, saya sangat suka sekali ketika Babali, guru kita dan guru kami juga, mensyarahkan tentang kalau ada Tuhan selain daripada Allah. Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Sebab itu kita sebut la ilaha illallah. Kita mengikhbarkan la ilaha, tak ada ilah. Kemudian kita isbat illallah. Sebab yang namanya ilah mesti ada hukum ketuhanan, uluhiyah. Uluhiyahnya itu apa? Istighna dengan 11 sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah sebelah ni, wahdaniyah sebelah, sebelah iftiqar. Qudrah, dah bukan saja saya test ni semua kat ni dah khatam dua kali ni kaca semula. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Ha, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 kat sini, barulah 9. Dengan 9 sifat melayakkan makhluk berhajat kepada Allah. Tolong diingat hadirin, dalam bab tauhid sifat iftiqar bukan sifat Allah. Sebab iftiqar berhajat, Allah tidak berhajat. Yang berhajatnya siapa? Makhluk. Maka ketika makhluk berhajat kepada Allah kerana Allah ada 9 sifat ini, maka lazim, kena sebut kataan lazim, lazim sifat iftiqar pada Allah. Bukan Allah yang iftiqar. Yang iftiqar itu makhluk. Di situlah letaknya wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, haya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Hafal elok-elok hadirin, bukan hafal saja. Hafal masuk di dada ni dan memahami murad, memahami maknanya, bukan memahami artinya. Tahu kita artinya, tahu, tapi maknanya itu. Sebab itulah Al-Imam As-Sanusi di akhir kitab beliau Matan Umul Barahin, apa niat beliau dan apa harapan beliau? Mudah-mudahan kita dapat meninggal dunia nanti. Mudah-mudahan kita meninggal dunia nanti menutup usia ini, dapat kita menyebut kalimah La ilaha illallah dengan memahami maknanya, bukan artinya. Kalau arti translation, La ilaha illallah, orang bukan Islam pun tahu, there is no God except Allah. Kalau nak lebih lagi, there is no trustworthy God to be worshipped other than Allah. Itu semua orang tahu. Tapi yang tadi itu, yang 20 tu, mari. Ah, itu kena mengaji sama-sama. Nah, qudrah Allah, naam, tidak akan terjadi sesuatu pada alam ini melainkan 4 tadi itu. Hayat, ilmu, iradah dan qudrah. Ini qudrah ni. Qudrah. Nah, qudrah. Wahdaniyah. Naam. Melihat Al-Quran, jangan lihat Quran saja,
Tapi dibaca Quran itu, tapi melihat pun dapat pahala. Melihat jalan ke masjid, untuk ke masjid, jangan lihat jalan saja. Oh, jalan. Kata, oh, tak apa jalan. Oh, ni jalan ni. Dah jalan, pergi guna jalan tu nya, pergi masjid. Ha, pergi sejid dah. Ha. Melihat jalan ke majlis ilmu, supaya pergi majlis ilmu. Jangan kau pergi, oh, pergi. Ini pergi umur tak guru ni. Oh, Alhamdulillah, tahu apa. Dah, pergi jalan, pergi naik jalan tu. Pergi belajar dengan Tok Guru. Ha, tu maksudnya jalan akhirat. Bagaimana hadirin mensyukuri nikmat mata? Tidak melihat yang haram. Apa? Perempuan selain daripada isteri, tak apa isteri kita, jangan isteri orang. Hamba sahaya zaman dulu lah tak ada dah. Mat itu jangan, mat itu bukan hamba sahaya hadirin. Mat itu bukan hamba sahaya. Nah, tolong jaga sama-sama nah. Karena itu guru kami Syekh Nuruddin, beliau sebut paling bagus sebut paling bagus sebut mat itu nah, jangan sebut orang gaji. Orang gaji. Tapi paling bagus pembantu rumah. Itu paling bagus ya. Pembantu rumah, sebab dia membantu rumah kita. Jangan sebut orang gaji. Memang dia makan gaji. Tetapi paling bagus panggil dia apa tadi? Pembantu rumah. Nah. Mahram jangan panggil muhrim. Muhrim orang yang pakai pakaian ihram. Tapi kalau mahram, itu tidak mengapa. Siapa? Adik kita, nah, kakak kita dan yang lain-lain. Tidak melihat orang muda. Orang muda walaupun lelaki, takut nanti timbul the degree of itchiness. Oh, ada respon nampaknya. Saya ingat tak ada respon. The degree of itchiness. Itchiness ni ga alif ta'lam. Dalam arti kata lain, mim ya alif nga. Ya, walaupun lelaki, jangan. Sebab itu dalam kitab fiqah ada satu perbahasan, orang lelaki muda mukanya handsome tak ada janggut. Apa nama istilah ni? Amrat. Kalau yang dah lebih tu ajrat, tu cerita lain. Ni amrat. Amrat Imam Nawawi paling tegas. Jangan expose muka ke orang. Amrat ini. Kita pula jangan mata kita talor tak berkedip tengok dia. Takut nanti the degree of itchiness tadi tu. Jangan main-main. Masya Allah, bahaya. Saya tadi ada cerita pengalaman saya di pusat seranti. Tapi ni dah habis masa. Nak cerita juga kan? Saya kena cerita juga sebab nanti takut saya pun dikatakan masuk seranti. Tak. Maksudnya kami dengan sekumpulan asatidah masuk ke pusat seranti. Counseling, bukan kami kena counsel. Maaf ya, saya cerita ikhlas. Ketika duduk dalam satu halaqah, ada kaunselor tu, saya support sahaja nah? Bertanya dengan orang di situ, maaf, apa yang dihadapi masalah di sini? Begitu ya. Situ semua orang lelaki. Lalu katanya, ada orang kat situ lah. Dia kata, ustaz, antara masalah kami ialah jambu, dia kata. Bila datang jambu. Saya waktu tu ikhlas, saya tak tahu jambu. Apa masalah jambu ni? Dalam hati saya, dalam hati saya, sedap apa jambu ni? Rupa-rupanya, tapi saya confused. Tapi saya dengar dulu, jambu masalah. Dalam hati saya, kalau tak cukup sekilo, saya beli 2 kilo. Dalam hati, rupanya jambu lain. Maaf ya, jambu apa? Ni jambu ni. Jambu amrat ada 4. 1 laki, 2 muda, 3 jambu. Jambu maksudnya handsome. Kalau tak handsome tak jambu. Yang keempat tak ada janggut. Imam Nawawi dalam fatwa beliau paling tegas. Sehingga beliau dihasad oleh sebahagian ulama lain. Tengok hasad ni jahat. Hasad ni jahat. Hatta ulama dengan ulama pun hasad.
Jangan kata Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i pernah dihasad oleh orang. Tinggal lagi kerana darah Nabi mengalir dalam badan beliau. Ketika orang katakan, ya Aba Abdillah, ada orang kata kamu begini, 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 begini. Imam Syafi'i senyap dan ringan sahaja, tenang sahaja. Seorang pendakwah, begini kita tashabbuhna, fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuh bil kirami falahu. Kita ikut orang-orang yang salih sebegini. Imam Syafi'i tenang. Ini kan Rasulullah kan tenang menghadapi, malah nak dibunuh. Imam Syafi'i tenang dan mengatakan, qad qila anna Allah dhu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salima Allah min bariyatihi wala nabiyyun huda kaifa ana, kaifa ana. Masya-Allah, Allah azza wa jalla dikatakan ada anak. Orang musyrikin, nabi dikatakan seorang bomo, tidak selamat Allah daripada lidah hambanya. Demikian nabi yang mulia, kaifa ana, saya lebih lagi lagu tu nah. Masya-Allah, Imam An-Nawawi pernah dihasad oleh sebahagian ulama. Jaga-jaga. Macam mana cara? Konspirasi. Imam An-Nawawi tak melihat amrod dan beliau larang untuk lihat amrod. Malah kumpulan, maaf, yang jahat tadi ini datangkan seorang amrod dalam majlis ilmu Imam Nawawi. Tujuan apa? Imam Nawawi biar tengok. Nanti ketika habis mengajar, Imam Nawawi open the floor to the session of question and answer. Budak ni akan berdiri. Kalau dia berdiri, Imam Nawawi mesti praktis sunnah Nabi. Apa? Nabi idza tafata faltafata bi kulli jasadi. Kalau Nabi nak melihat, Nabi will turn himself entirely tengok orang itu. Tertengok juga Imam Nawawi nanti. Itu yang mereka buat konspirasi. Didatangkan amrad duduk tengah-tengah, Imam Nawawi khatam mengajar. Ayu soal lebih kurang. Ayu soal, ada soalan kah? Naik budak ni berdiri. Imam Nawawi angkat muka, kan budak tu berkat bercakap mesti tengok muka. Yang ramai-ramai tadi, jaga sagi kena, jaga sagi kena. Tak nak tengok sangat, malam ni kena, hari ni kena. Ingatlah, amrad tadi ada 4 ciri. 1 lelaki, 2 muda, 3 mukanya jambu, 4 tak ada janggut. Imam Nawawi angkat muka lagu ni, tafaddal. Time tu juga, bup, janggut lekat kat sini, dekat budak tu. Nah, sehingga mereka mengatakan haqqan, benar, innahu alimun wali wa waliyun alim. Imam Nawawi ini benar-benar seorang alim yang berpangkat wali dan seorang wali yang alim. Masya-Allah. Ajaiblah cerita-cerita sebegini. Yang ketiga, aurat lelaki. Walaupun lelaki, jangan melihat. Sebab itu tidak boleh tidur satu kain pelikat. Jangan. Takut nanti kulit bertemu kulit. Hah? Takut kulit bertemu kulit. Kalau kulit bertemu kulit, takut nanti ada yang masuk ICU nanti. Karena itu Allah sebut, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dalam kitab ini sebut, ada 3 perkara yang Allah nak sebutkan. 1, mengajar adab. Dalam ni saya dah buat ringkasan. Ni sudah ringkasan dah ni. Menjaga adab. Apa adab? Jaga mata, jangan lihat yang haram. Jaga maaf kemaluan daripada melakukan yang haram. Kenapa? Sebab ini nanti dzalika azka lahum. Ini yang kedua. Allah nak bagi tahu ni bagus bagi kamu ni. Kenapa? Kalau kamu jaga mata dan jaga kemaluan kamu, nanti ia menolong dapat membersihkan hati kamu dan dapat memperbanyakkan amalan kebaikan kamu. Sebab kamu dah jaga mata, jaga kemaluan, maka terjaga amalan yang lain, kebaikan lain mudah dibuat. Yang terakhir, dia menakutkan apa? Perbuatan yang baik mendapat pahala, kebahagiaan dan syurga. Perbuatan yang jahat mendapat siksaan dan api neraka. Sebab itu jaga pandangan. Nabi sebut, inna nadhara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis
فمن تركها أذاقه الله طعم عبادة تسره. اللهم اجعلني واجعلكم منهم. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan walaupun menutup aurat adalah seperti anak panah beracun daripada anak panah iblis, sebab racun tadi itu sangat cepat membinasakan. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan merasakan kemanisan ibadah kepadanya yang mengembirakannya. Sebab itu kita minta di bulan Ramadan, apa amalan kita? Apa doa kita? Setiap hari amalan kita muka surat X. Muka surat X. Ni 10 kan X ni kan? Baru tadi belajar lah. Saya baru belajar. X maksudnya 10. Yang lain belum belajar lagi. Mari kita tengok muka surat 10. Tu kita minta supaya jaga pandangan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghadil basari wa hifdhil lisan wa qira'atil Quran. Ya Rahimu, Ya Rahman, Ya Karimu, Ya Mannan. Doa ini dihafal, mudah-mudahan ada kekuatan jaga pandangan. Nah, jaga pandangan bukan melihat perempuan lalu kita tunduk saja, tidak. Malah yang dalam internet, dalam group, dalam majalah, itu pun kita jaga juga pandangan. Nah, karena itu zina itu terkutuk. Puncanya mata. Likulli bani Adam hadduhu minaz zina. فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش. معاف يا ولي زين كان دلام لما من الاجي. والرجلان تزنيان وزناهما المش والفم يزني وزناه التقبيل والقلب يهم ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. Setiap anak Adam ada bahagiannya daripada zina. Kedua mata berzina dan zina keduanya adalah melihat kepada sesuatu yang haram. Kedua tangan berzina dan zina keduanya adalah memegang kepada sesuatu yang haram atau menggunakannya secara salah. Kedua kaki berzina dan zina keduanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Mulut berzina dan zinanya adalah mengucap sesuatu yang haram. Hati inginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkannya, itu dengan melakukan zina atau mendustakannya. Tidak melakukannya. Sebab itu puncanya apa? Puncanya adalah an-nazar. An-nazar, melihat. Sebab itu ketika Nabi Musa alaihi salam keluar daripada bumi Mesir sampai ke Madian, negeri Nabi Shu'aib, ada dua orang perempuan yang nak ambil air di perigi dibantu oleh Nabi Musa AS. Sebab perigi tadi itu ditutup dengan batu. Nabi Musa kekuatannya seperti 10 orang lelaki biasa. Kuat Nabi Musa ni. Nah, kalau nak tahu cerita lebih lanjut tentang Nabi Musa, Jumaat, Sabtu dan Ahad, TV3, Jejak Rasul, ikutilah dekat situ. Kalau suara tu sama, tahulah tu. Nah, orang itu ada cerita tentang kekuatan Nabi Musa. Naam, pernah ada seorang daripada bangsa Qibti, orang Mesir, dan seorang daripada Bani Israel, Gocoh, Kelai. Orang Bani Israel lihat Nabi Musa datang. Ya Musa, unsur ni yang Nabi Musa, bantu saya. Nabi Musa sebenarnya nak meleraikan pergaduhan itu. Tetapi ketika meleraikan, tak sengaja tertumbuk, mati orang Qibti itu. Itu bukan sengaja. Meninggal. Sorry, itu saya tambah lah. Kuatnya Nabi Musa itu. Sebab baginda Allah anugerahkan kekuatan dengan 10 orang lelaki. Nah, nanti lihat Jejak Rasul. Di alih batu, kemudian selesai urusan air, Nabi Musa berjalan di depan kedua orang perempuan ini tadi. Tahulah kedua orang tua perempuan ini tahu. Orang ini bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Sebab apa? Ghaddal basar, menundukkan pandangan. Ah, masya Allah. Nah, sebab itu tuan-tuan pernah dengar di Johor ada seorang orang saleh namanya Habib Ali Teropong. Pernah dengar? Habib Ali Teropong dah wafat. Kalau dia tengok orang macam ni, siapa ni?
Saya sempat jumpa dengan beliau 3 kali. Alhamdulillah dah wafat. Orangnya luar biasa. Dia tak tengok perempuan. Siapa ni? Ana. Itu amalan-amalan orang. Nah. Sebab apa? Sebab adalah tu. Sebab Masya Allah, zina itu berpunca daripada mata. Nah. Karena itu, jagalah anggota untuk menerima anugerah Allah. Fikirkan anugerah itu. Makin besar anugerah, makin bersungguh kita jaga. Kerana itu kaki dalam kitab Minhajul Abidin dibayang-bayangkan nanti akan berjalan di kebun dan mahligai di syurga. Tapi jangan buat maksiat kaki ini. Tangan memetik buah-buahan dan mengambil minuman di syurga, Masya Allah. Mata melihat zat Allah di syurga. Bila kaifin wala makanin. Nikmat ini sangat besar. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Allahumma ij'alni wa ij'alkum minhum. Ini nikmat paling besar ni, Masya Allah. Besar tak nikmat ni? Besar. Ha, kamu jaga pandanganmu daripada melihat yang haram, itu kena bersungguh-sungguh juga. Nah, setakat ini dulu untuk malam ni, insya-Allah. Malam esok kita sambung pula dan ada seorang kenturung mukri'nya di mukri' eh. Dan setiap malam saya akan buat ringkasan sebegini, akan dapat kita tayangkan nanti di sini, insya-Allah. Mohon maaf saya ambil masa lebih. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.